Hai, halo, hai, balik lagi di channel Rifan Gameplays. Di video kali ini saya akan membacakan komentar-komentar dari para player Pusit Mania semuanya. Oke, gak usah banyak omong lagi, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama. Let's go. Komentar yang pertama ini datang dari Cap Ican Gaming. Harapannya tambahan satu lagi, asap knalpot. Nah, harapan dari Cap Ican Gaming yaitu ada penambahan fitur keluar asap ya dari knalpot Bus Simulator ID. Ya, semoga aja harapannya terkabul. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 2. Nah, harapan yang nomor 2 ini datang dari Soimun. Harapannya yaitu penambahan atur per oleng. Nah, harapan Soimun ini maksudnya gimana ya? Penambahan atur per oleng. Mungkin harapannya ada fitur oleng mungkin ya. Tombol oleng mungkin. Ya, saya nggak tahu maksudnya ini gimana ya. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 3. Nah, harapan yang nomor 3 ini datang dari Edi Prasetyo 123. Harapan gue cuman bus GP3 terus tambah strobo ada. Nah, ini rata-rata player Busit menginginkan penambahan bus GP3. Emangnya bagusan yang GP3 atau GP2 sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih bagusan GP3 ya guys ya. Ya, semoga aja nanti di Busit versi selanjutnya mungkin ada penambahan bus GP3. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 4. Nah, harapan yang nomor 4 ini sedang dari Daus Magnel. Wah, hail ya. Saya orang Indonesia. Harapanku Busit ada orang yang kemana-mana. Nah, maksud dari Mahel, harapannya yaitu ada penambahan fitur pejalan kaki ya guys ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di Busit yang sekarang itu tidak ada fitur pejalan kaki ya. Karena menurut saya fitur pejalan kaki itu cukup bagus ya, karena biar kota-kota di Busit itu ada nuansa kehidupan ya. Enggak seperti yang sekarang itu kayak kuburan sepi banget ya. Oke, kita geser ke harapan yang nomor berapa guys? Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini datang dari Ramadhani 2017. Harapan saya ada winglet belakang. Wah, harapan dari Ramadhani 2017 ini cukup bagus ya, karena ada penambahan fitur winglet yang bagian belakang guys. Oke, semoga aja harapannya terkabul. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini datang dari Fadil. Harapan saya penambahan bus GP3. Nah, ini Fadil juga menginginkan harapan bus GP3. Ini rata-rata player Busit itu menginginkan bus GP3. Ya, semoga aja nanti tim Maleo bisa menambahkan bus GP3 ya guys ya. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini datang dari Darsim Setia Negara, yaitu harapannya Karawang mudah-mudahan ada. Nah, dari Darsim Setia Negara ini menginginkan ada penambahan map Karawang, mudah-mudahan ada ya. Ya, semoga aja harapannya terkabul. Kita geser ke harapan yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini datang dari Rashid Aceng, yaitu harapan saya hanya satu, bisa pakai mod mabar ya. Ya, Rashid Aceng ini menginginkan ada fitur mod bisa mabar guys. Ya, semoga aja harapannya terkabul dan komentarnya dibaca oleh developer Maleo. Oke, kita geser ke harapan yang nomor 9. Nah, harapan yang nomor 9 ini datang dari Azaharo Dharma Putra. Busit versus ETS2, semoga Busit bisa melebihi grafik ETS2. Nah, buat Azaharo Dharma Putra, Busit itu game mobile, nggak mungkin bisa melebihi kayak ETS2, karena ETS2 itu adalah game PC. Jadi Busit versus ETS2 pastinya ETS2 yang lebih bagus daripada Busit guys, kecuali untuk developer Maleo membuat dua game, yaitu Busit versi PC, Busit versi Android. Jadi ada dua versi, yang versi mobile sama versi PC ya. Semoga aja nanti tim developer Maleo bisa membuat dua game yang versi PC sama versi mobile gitu ya. Ya, mungkin kita geser ke harapan yang nomor 10 aja ya. Nah, nomor 10 ini datang dari Seno Handoyo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih bang, saya mau komentar tapi sebelumnya saya minta maaf. Kalau bisa ditambah kota Bandung sama ditambah jalur selatan, sama dirubah jalur Pantura. Pantura itu singkatannya Pantai Utara, dibikin lewat pinggir laut ditambah kendaraan lainnya. Ya, buat Seno Handoyo, harapannya ada penambahan map Bandung ya. Rata-rata player Busit menginginkan map Bandung. Terus ada apa lagi nih? Jalur lintas selatan lewat
pinggir laut. Wah, keren juga sih kalau ada jalur yang lewat pinggir laut itu, kayaknya sih keren juga. Terus ada penambahan kendaraan lain ya. Mungkin kendaraan lain itu semacam truk mungkin ya. Truk, trailer mungkin ya, kendaraan-kendaraan besar. Istilahnya penambahan trafik ya, trafiknya diperbanyak lagi. Oke, kita geser lagi. Oh, enggak sih. Nah, yang terakhir ini ya, nomor 10. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada requestan lagi, silahkan komen aja di video-video saya selanjutnya. Dan saya Rifan Gameplays mohon pamit. Salam simulator.